12 hari selepas Kementerian Kesihatan mengesahkan terdapat DNA babi dalam dua produk Cadbury, hari ini JAKIM tampil memberi pengesahan sebaliknya. Produk Cadbury Roasted Almond dan Kacang Hazel bebas DNA babi. Pengesahan yang dibuat sendiri Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharum itu bagaimanapun tidak menutup tahap kepercayaan dalam kalangan umat Islam tentang halal haram sesuatu produk, lebih-lebih lagi Cadbury. Ia sebaliknya membuka persoalan baru tentang beberapa perkara, antaranya pihak mana yang harus dipercayai, JAKIM, Kementerian Kesihatan atau jawatankuasa fatwa. Dengan kata lain, sepanjang isu ini berlegar hampir 2 minggu, ada yang yakin, ada yang tidak yakin. Dan selebihnya banyak yang keliru. Kekeliruan ini yang perlu ditangani oleh pihak berwajib. Kerana pada akhirnya pengguna, lebih khusus penggemar coklat, tidak harus dibebani rasa was-was disebabkan sifatnya ada kaitan pula soal dosa pahala. Awani 7.45 malam ini, secara menyeluruh, pelbagai sudut, cuba mencari dan memberi pencerahan tentang kekeliruan ini.